desaku, tempatku bermimpi dan berharap. Dan hari itu, sebuah mimpiku menjadi nyata. Bu, aku dapat beasiswa, Bu. Beasiswa apa ini tuh, Le? Ini, Bu, dari universitas, Bu. Ya Allah, Le, alhamdulillah. Iya, Bu. Syukur, Le. Aku meninggalkan desa ini demi sebuah impianku. Enggak bisa. Ya benar enggak bisa. Enggak bisa. Lu emang bisa? Enggak. Ayo bisa. Bisa. Bisa apa? Bisa apa nih? Enggak tahu nih, Bro. Enggak tahu belum. Belum apa enggak. Niatnya, niatnya itu mau ngiparin bendera depan rumah. Wis. Pengaruh-pengaruh barang itu. Kalau gimana? Gua enggak tahu nih duitnya kurang. Belum ada duitnya. Enggak ada. Oh, ada itu. Duitnya dari siapa nih? Lu udah kumpul duitnya buat dari mana? Kerja belum. Kerja. Ijazah enggak punya di kantor sekolah ijazah. Iya. Kenapa di kantor sekolah? Tapi bisa bos gak ada duit. Ya udah ntar kapan-kapan kita main ke mana kan? Oke. Ya, assalamualaikum. Iya benar ini, mantap. Kenapa, Kak? Ah, yang benar. Gimana? Serius? Astagfirullahaladzim. Yaudah, ntar saya kesana deh. Ini tinggal segini. Gimana ya, buat beli bendera? Tapi, kecelakaan. Bingung sih. Akhirnya Tuhan menjawab segala usaha dan doaku dengan prestasi yang kuat. Aku bukan orang yang mampu, namun aku mencintai keluargaku, bangsaku, dan negaraku dengan segenap ketidakmampuanku.